ini banyak challenge kak di YouTube gue, komen katanya masukin tiger cage ini kak Yudis. Bentar dia naik kayak gitu tuh di atas itu. Gede ya? Di sana di belakang. Ayo kak Yudis, semangat. Kak Yudis sama Yasan tinggian mana? Jangan sampai nanti dia naik terus dia pipis di atas ya. Oh. Ah. Oh. Digoreng lagi. Nakut. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi, sesuai request kalian untuk Tiger Cage, banyak banget yang request YouTuber satu ini. Yang kemarin tuh ada di YouTube Iwan juga. Bukan dari Pulau Jawa, gue import jauh-jauh dari Bali. Pasti tau lah, langsung tahu siapa YouTuber dari Bali yang subscribersnya udah 2 digit ya. Udah 10 jutaan. Siapa lagi kalau ini bukan nih? Kak Yudis Ardana. Wih, apa kabar kak? Baik. Mas kak ya. Nih. Gimana bro? Kita mau ngapain nih bro? Ini banyak challenge kak di YouTube gue, komen katanya masukin Tiger Cage ini Kak Yudis. Maksudnya gimana? Jadi kemarin tuh banyak bintang tamu masuk sini Tiger Cage namanya. Ini ke sini? Enggak, itu yang kerang yang kecil itu kak, bukan sini yang kerang kecil. Iya situ. Terus ngapain itu ntar? Di situ ntar merasakan sensasi bagaimana di dalam kerangkeng harimau tengah-tengah kandang gitu. Karena interaksi sama harimaunya dekat banget dan mereka ntar ditaruh daging di pinggir-pinggirnya biar lebih heboh. Oh nggak mungkin kan tadi udah gue tanya tuh, katanya dia makannya sore doang. Ini kasih cemilan, makan pokok emang sore, bener sih. Cuman ini cemilan sekarang. Banyak request banget kayak Yudis gitu. Bentar dia naik kayak gitu tuh di atas itu? Iya. Pokoknya enjoy aja kadang. Berarti gue di kandang, di dalam kandang ya? Iya. Berapa lama tuh? Di kandangin dalam kandang. Nah ini dia. Karena kita nggak bisa kontrol mereka, nanti pas kayu di dalam masukin harimaunya kita nggak ada yang tahu, tapi coba secepat mungkin sih, paling lama setengah jam. Tapi, lama juga ya. Tapi kemarin Kak Irfan sampai 1,5 jam pernah. Ngapain di situ setengah jam situ? Dia mager masuk aja nggak mau diatur si harimaunya. Hah? Ayo. Bisa 24 jam nggak sekali? Nggak. Nggak paling seminggu. Gitu. Siap nggak? Iya. Siap kan? Mudah-mudahan. Oke, berarti kita langsung masukin dulu aja si SN Jindoranya, Kak Yudis masuk ke dalam, dan kita lihat reaksi Kak Yudis di dalam Tiger Cage-nya. Oke, mantap. Oke, ini Kak Yudis sudah dibuka kandangnya. Kita masuk kandang sekarang. Kita masuk kandang. Mereka Kak aja Yudis tuh boleh nggak langsung dikunci tuh? Nggak bosan, mereka udah nggak takut. Udah nggak takut. Mereka sering main ya? Sering main kan teman-teman aku di SMP, jadi ketemu SN Jindora dari kecil, jadi udah kenal gitu. Kenapa nggak di kandang merak gitu? Bener. Ya itu mah, nggak seru. Di kandang macan. Iya, dalam mana macan. Belum ada kayaknya Indonesia kayak gitu. Aku tanya, tadi Alset aja nggak berani tuh satu kandang sama harimaunya. Ya kalau itu kan nggak di kerangeng ya, aku badannya habis. Hancur. Ayo. Mereka di dalam sini loh. Dalam sini. Woi, aku ada di kandangnya guys. Nih. Kita masuk kandang. Nih. Mantap. Gimana kak rasanya dalam kandang harimau sama ya, di sini? Aneh banget sih. Kayak di lapang futsal. Biasanya kan ngeliat dari luar. Karena ada di kandang. Iya kayak gini lah dalamannya. Terus biasanya taruh di luar. Dia ngeliatin kita. Iya, kita yang duduk sini. Ini aman kan? Aman di gemuk. Aman. Jadi gemuk. Aman. Baca nih. Harimau sedang di dalam kandang istirahat. Tetap berhati-hati. Itu kalau harimau di dalam, tapi kalau harimau di luar kita balikin kak, jadi kayak gini. Oh gitu, tadi barusan dibalik ya? Iya. Takutnya lupa, ini kan suka ngumpet nih kucing duaan. Takutnya kalau ngumpet, iya kalau ngumpet kiper lupa. Harimau di mana, main masuk aja bahaya, jadi kita ada sign ini. Dia belum pernah ini bro, matahin besi ini. Gak pernah kak, karena dia bukan yang liar juga sih. Jadi tapi gue dengar itu harimau itu bisa manjat loh, ini kan. Bener. Pagernya ada garisnya bisa manjat dia. Benar. Nah, kalau ini harimau bisa manjat. Nah, ada tesnya makanya dikasih overhang namanya 45 derajat. Dia bisa manjat vertikal tapi enggak bisa manjat ke belakang. Bisa ke belakang. Jatuh ya. Jatuh. Dan kalaupun dia naik ke atas dengan ketinggian 4,5 meter dia loncat kakinya patah. Minimal cedera lah. Gitu. Makanya ada standar dibuat internasional itu gitu. Silakan kayak ini. Ayo. Langsung aku aja istri gue aja. Takut gue. Jangan dong. Ayo dong. Ya berdua aja. Doa ditemani sang istri. Ayo silakan masuk Yudis. Ini enggak apa-apa berdua, Bro. Beneran? Enggak apa-apa. Aman. Aku akan ambil gambar nih di dalam. Sih mereka dekat banget semua ini, dekat banget ini. Sensasi 360 derajat. Anak enggak ikut masuk ya? Enggak dong. Oh, tidak. Ikut aja. Aku ngontrol harimau di luar takutnya entar sama masuk aku bisa bantu. Terus ini apa? Tinggi banget kayak ini sih udah sampai atas. Aku udah jongkok. Aku tinggi berapa sih, Kak? 90 ya? 90. Buset tinggi banget main basket ya. Enggak, bro. Ini ntar gimana nggak boleh pegang tangan? Ya, rules-nya dalam Tiger Cage itu kita boleh pegang sini aja, jangan kayak gini karena takutnya ini digigit dari luar.
Jangan dikeluarin jarimu, nanti digigit dari luar. Pegang ini aja. Dan ini mereka nggak bisa masuk untuk tangannya, mereka nggak bisa masuk kamar. Bapak juga sering di dalam sini ya, Pak ya? Iya, sering. Pak Yayat. Pak, banyak banget Pak dagingnya, Pak. Biar satu baskom. Oh, udah di sini lagi, nanti dia bakal lupi. Ntar aku taruh daging di atas. Ini dagingnya harus mentah ya, Bro? Iya, nggak bisa mentah. Kalau mateng dia nggak suka, Pak. Astaga, ini aja taruh atas, guys. Aku yang ingin keluar. Naik ke atas. Udah serem banget. Tapi asli jari mereka nggak bisa masuk, Bro. Nggak bisa, Kak. Aman. Aman. Buktinya minta tamunya keluar-keluar utuh kok. Nggak ada ya. Aman. Oke teman-teman, jadi gue baru dikirimin produk body care yang lagi happening dan lagi viral banget karena banyak banget orang-orang yang pakai, termasuk artis juga. Apalagi kalau bukan Scarlett Whitening by Felicia Angelista nih. Dan yang gue suka itu packaging itu aman banget, pakai bubble wrap dan desainnya lucu banget, lihat. Nah, gue pakai body strap ini juga karena gue sering banget outdoor, takutnya kulit gue kering, jadi pakai ini biar memenuhi vitamin E dan vitamin-vitamin lain yang dibutuhkan oleh kulit gue. Nah, yang paling gue suka ini adalah botol Scarlett ini mudah banget dibawa kemana-mana buat kalian traveling karena ada safety lock-nya, jadi nggak akan tumpah di tas atau di koper lo nih, aman tuh. Tinggal di lock lagi nih. Tuh. Aman. Nah, untuk tekstur dari body scrub yang masa ini, buliran scrub-nya itu halus banget, jadi nggak akan bikin perih ketika di-apply ke kulit lo. Nih, halus banget. Nah, untuk tekstur dari shower scrub ini ada buliran untuk memaksimalkan ketika lo bersihin tubuh lo tuh. Nih, scrubnya. Nah, untuk tekstur dari body lotion ini gampang banget meresap sama nggak bikin lengket di kulit lo. Nah, warna dari produknya juga macam-macam nih. Ada romansa ini warna putih, Charming warna ungu, yang fresh warna pink, yang mango warna kuning, dan lain-lain. Nih gue coba pakai yang body lotion ini. Ini bisa mencerahkan kulit juga nih. Gue pakai ya. Tuh lihat, kulit gue yang pakai lotion langsung lebih cerah gitu. Nah, jadi teman-teman, produk Scarlett Body Care ini cocok banget buat gue untuk aktivitas yang di outdoor seperti syuting di kandang, ngerawat satwa, kena debu, kepanasan. Pakai ini jadi kulit gue kebantu banget biar nggak rusak. Oke teman-teman, jadi produk dari Scarlett Body Care ini mengandung glutathione dan vitamin E yang dapat mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kalian. Terregister di BPOM, tidak menguji produk pada binatang, seluruh harga produk satuannya cuma 75 ribuan aja. Untuk paket harga hemat yang 5 item itu harganya cuma 300.000 doang. Udah dapat box eksklusif sama free gift loh. Nah, jadi langsung aja buat kalian yang mau beli langsung cek deskripsi nih untuk belanjanya sama cek Instagram juga ya. @scarlett_whitening. Oke, teman-teman, ini kayak di dalam tarik cage. Enjoy ya, Kak. Aduh, gimana mau enjoy? Realisasi sih ya. Belum pernah kita, Bro. Jadi belum pernah. Pegang. Ya, di Bali mungkin di Bali Safari itu biasanya di mobil. Yeah. Kalau ini kita satu level, maksudnya tingginya sama harimau, jadi bisa merasakan tingginya bagaimana. Oke, okay, sama harimau. Oke. Okay. Lebih seru dan lebih sempit. Sempit bener ini. Iya kan, sempit kan. Sensasinya. Hati-hati nih. Nanti kalau kita teriak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, mau teriak sekuat mungkin bebas. Bro, ntar dia bakalan ngabisin semua daging, Bro. Iya, dia bakal. Pasti habis ya? Pasti habis. Pasti habis, oke. Okay. Berarti kalau udah habis baru kelar ya? Iya. Ini kayak ini bantu digembok ke dalam. Mana? Pegang sebentar. Gembok dulu biar aman, kan. Jangan sampai masuk nih mereka ini. Nah, ntar bukanya gimana, Bro? Nah, gitu aja udah. Ngelok. Gitu sebenarnya kuncian utama di sini. Ini double aja biar aman. Gitu. Yang bawah ya? Yang bawah juga. Guys, ini repot challenge. Kita gembok-gembok sendiri. Iya. Dia lebih aman sebenarnya, utamanya di luar. Okay. Cuman biar enak dilihat, double, ini 4 tembok. Oke, okay, udah. Oke. Okay. Siap? Siap. Oke, okay, mantap. Kita siapin keluar. Oh, kalian kabur ya? Kabur. Aku kirain dikeluarin langsung. Aduh. Kaidis on the tiger cage, guys. Mantap, import dari Bali langsung. Siap, Kak Yudis, aman? Oke. Siap, halo, Pak Yat. 3, 2, 1.
Buka. Saya ini di situ, keluar. Satu di situ, sayang. Mana? Nah, lo. Oh my god. Aduh. Oh. Wow. Ini ada di depanku banget, guys. Ini gede banget. Ini gede banget. Gede ya? Ada di sana di belakang. Iya. Oh, gede banget. Tuh, guys. Dia bisa lihat, guys. Kita bisa lihat dia. Ini yang namanya siapa ya ini ya? Itu Esyan. Oh, ini Esyan. Ini Esyan. Dia baik, guys. Tuh, tenang, guys. Bener. Aman. Aman. Ini. Tangannya gede ya, badannya gede. Oh, dia naik ke atas, guys. Sekarang gede tuh. Banget. Tahu dia. Dia tahu di mana ada dagingnya. Gue gak tau, seneng banget kayak psikopat liat orang ketakutan dalam target case. Seru sumpah, apalagi juga kalian nonton kan tuh, seru. Komen lagi di bawah, dan subscribe jangan lupa, keterlaluan kalau misalkan gak subscribe, gak like, gak share. Dan komen juga, komen di bawah nih, siapa next bintang tamunya. Gue udah datengin bintang tamu, youtuber, dan artis yang wah luar biasa spesial banget. Dan gak mudah untuk ngundang mereka itu, jadi langsung komen di bawah, next siapa, dan wajib subscribe. Oke, ini spesial buat kalian, gue datengin Kak Yudis dari Bali. Alsa mah tenang-tenang aja, ada di luar tuh, guys. Ayo Kak Yudis, semangat. Kita di sini. Nah ini masih ada lagi yang di atas sekarang. Ada, tetap dia naik ke atas. Esyan. Esyan. Esyan baik kan? Kak Yudis sama Esyan tinggian mana? Tinggian Esyan ya? Kayaknya. Iya, kalau dia lurus, tinggian dia, sayang. Bener. Sayang, kamu takut gak? Aku takut banget. Esyan, itu di atas, Esyan. Untung udah selesai. Boy, udah. Itu belum beres. Dia nggak tahu. Hey. Di atas masih ada lagi. Iya, dia nggak tahu. Wow. Nah. Dia disuruh kesini dong. Dia disuruh kesini. Dia ngerti sama Alsat ya? Bener. Oh, tidak. Up. Kok datang lagi? Datang lagi. Kalem. Dia di belakangku. Dia nyari daging. Mana lagi ya? Dia kesini. Habis. Udah habis. Masih ada tesan, Esyan. Naik tesan. Habis. Aman. Oh my god. Alsa taruh di situ tuh dagingnya tuh. Eksan. Ih, gede banget taruhnya tuh. Rada mager dia, mager banget. Udah warak ya. Wah, lagi. Naik lagi deh. Oh, dia lihat tuh. Nah. Dia lihat. Wah, gede. Jangan sampai nanti dia naik terus dia pipis di atas ya. Dari situ ntar naik atas kandang. Oh, awas mundur saya. Aku harus aku harus agak nunduk sedikit nih. Aman kan? Deket banget ya. Iya, ini kameranya Asyad. Aku harus agak sedikit nunduk nih. Oke. Ayo berdiri kan, nggak apa-apa biar lebih dekat rasanya. Jangan. Nah. Kita di bawahnya Esyan nih. Guys, oh my god, guys, dia tuh bener-bener. Deket banget nih. Tinggi banget kayak ini, sumpah. Ini sudah hampir. Dikit lagi, kepalanya nabrak bagian atas tegur case itu. Dia lewat ke situ, guys. Oke. Selesai udah. Esyan biasanya heboh, cuma sekarang gak tahu nih kan ada mager. Biasanya dia ngeror atau teriak ke bintang tamunya biar serem. Cuman gak tahu hari ini lagi mager kayaknya dia. Iya, udah. Udah, selesai. Udah, cukup. Habis. Oke. Cukup. Ya udah. Soalnya kita butuh waktu juga buat masukinnya. Jadi semoga cepet ya. Wah, guys. Aset masih bilang lagi butuh nih. Waktu buat masukin. Oh, dia langsung masuk loh. Wah, ini datang lagi satunya. Loh, dia langsung masuk, pinter dia. Satunya tuh di sono. Lu kalau enggak masuk gua kagak pulang nih. Gua pengen ke jadi sendiri, cuman bisa enggak sih? Wah, ini lu. Aset suruh keluar lagi, Pak, lo. Ya ngomong ke sini nih. Nah, ini. Penontonnya Aset ini gimana nih? Tegang aku tadi. Tegang banget. Challenge ini. Chan. Cukup sekali aja. Iya, seumur hidup udah. Dan terima kasih. Betul. Enggak ada yang kedua kan. Dikeluarin lagi. Bikin kaget ya. Iya, sumpah kita lagi lihat situ. Kayak ini harus merasakan suaranya. Apa kok dikeluarin lagi dia? Tadi udah masuk. Bentar. Dikasih ayam lagi nih. Ini lebih heboh kalau ayam. Suaranya keras banget. Kenapa ada suara-suara gitu? Ayo Sean, Ror, Kak Yudis dong. Say hello ke Kak Yudis. Esyan. Dia asik makan. Asyad tiap hari mainannya begini aja. Kok dia nggak takut gitu ya? Gimana kita challenge balik aja. Asyad diam di sini 24 jam ya. Rumahnya bagus. Kita taruh jadi kandang. Iya. Biar dia nginep. Challenge 24 jam. Tapi aku mau bikin kayak gini, sayang. Hah? Esyan ya? 24 jam. Gimana? Di rumah. Astaga. Tapi nggak ada singanya, gini aja. Gue. Gini aja kan? Ini mah dia ya. Bikin kontennya. Udah lebih banyak habis uangnya daripada adsennya ini. Ayo. Udah, main bola.
Itu Alsyad nggak nutup pintu nggak apa-apa. Oh, apa kak? Yang penting pas nyamperin kita masuk. Oh, main bola. Diajakin main bola. Oh. Wih, pecah bolanya, Sam. Langsung pecah sekali gigit. Oh. Ini bola Jindora, sini Jindora. Nyangkut. Nap. Oh my god. Nah. Oh my god. Nah. Itu dia suaranya. Gimana kak suaranya? Harusnya di depan sini lebih enak. Di sini lagi. Kedada geter. Buka aja, Pak Lo. Udah, cukup. Cukup. Udah teriak esennya. Cukup. Udah. Udah, guys. Udah. Beres. Aduh. Selamat gua. Jantungan. Masuk Jinara, masuk sini. Hai, kam. Udah masuk tuh, satu lagi. Esen masuk. Esen masuk dong. Wah. Nih gua perlu keluarin guys tuh. Gimana nih? Nah, ini sekarang problemnya kita butuh waktu. Iya, nih butuh waktu biar dia masuk. Esen susah. One boy. Esen. Esen dipanggil. Esen masuk. Maghrib, saya maghrib. Azan. Masuk. Kak Yudis mau pulang ke Bali. Aduh. Di bawah ntar kamu ke Bali loh. Ini boy. Azan juga ini. Benar. Kita harus sudah maghrib sekarang. Mohon boy. Ini dia. Nah. Mohon boy. Oke. Ayo Jinda pinter. Jangan nakal mulu. Masuk. Nah. Mantap. Akhirnya masuk semua. Akhirnya kelar guys. Berhasil selesai. Dua-duanya udah masuk kandang. Beres aku. Aman. Kita bisa keluar sekarang. Untung jari-jari kita utuh semuanya. Ini kalau sampai ada apa-apa repot ini. Untung kuat nih ya. Ini kayaknya mahal bikin ginian doang nih, Sam. Kenapa enggak? Tadi gue masih ada dagingnya. Mana nih? Oh iya benar. Masih ada daging. Dagingnya masih ada loh. Nih. Enggak dihabisin. Enggak dihabisin. Yang penting challenge-nya kali ini aku sudah berhasil. Benar, kita selamat di sini. Oke teman-teman, kita lihat kayu di dalam tagar cage. Wah, mantap. Luar biasa. Bintang tamu kita seperti ini. Gimana rasanya, Kak? Tegang, Bro. Kayak naik roller coaster. Gitu. Iya. Depan-depan sama Esan gimana rasanya? Gede ya? Iya. Ternyata dia enggak tahu dia, Bro. Masih ada sisa daging di sini, Bro. Kalau daging segitu dia kayak enggak worth it malah. Gini doang dia ya. Esan jual mahal, enggak mau kalau lagi kecil. Kok dibuka lagi jangan dikunci itu. Dikunci di gembok. Jadi dia enggak bisa buka sendiri. Ada security lock-nya gitu. Jangan 24 jam di sini. Oke, applause buat kalian guys sama Kak Kristina. Lumayan ya sayang ya? Iya, lumayan banget. Aduh, coba, pengalaman yang menegangkan. Jelasin kak, tadi pas denger roar-nya depan situ gimana kedadanya kita gak atau kaget ya, iya karena tadi pas lagi rebutan bola itu. Bener, iya rebutan bola. Aduh. Biasanya dia ngeroarnya ke bintang tamu karena Esan tuh protektif banget sama daging, takut diambil. Jadi bintang tamunya di sini kiranya mengambil padahal enggak. Jadi dimarahin sama Esan, awas lu gitu. Cuma tadi kayak lagi mager. Lagi ini dia, kenyangan kali. Iya, kayaknya dapat kedatangan YouTuber spesial dari Bali enggak? Kayak sopan dia, enggak marah-marah, bisa marah-marah mulu. Selamat, enggak apa-apa, bagus. Untung isinya baik. Oke, teman-teman tuh, Kak Yudi sudah masuk sama Kak Kristina. Next siapa lagi Kak? Ada saran enggak masuk di sini siapa? Apa lagi ya? Mau artis, mau content creator, mau YouTuber siapapun. Nah, siapa aja lah terserah. Siapa aja lah. Kalau bisa yang ininya bolong. Aduh, itu bahaya. Atau kayak di luar kandang ya sini. Wah. Iya, di sini. Bobo bareng. Bobo bareng. Oke, pokoknya challenge 24 jam di sini, Bro. Kasian banget sih itu. Tapi siapa tahu ada yang mau ya, siapa tahu. Oke, teman-teman jangan lupa di-like, comment, subscribe dan share dalam bentuk mendukung channel gue dan juga jangan lupa subscribe Kak Yudis walaupun lebih banyak jauh daripada gue. Yalah. Gue 1/5-nya doang, 2 juta dia 10 juta. Gokil. Oke. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.